bagi selera gue. Ajisaka. Setelah menyiapkan metode, sekarang kami berencana menginvestasikan 100 juta USD untuk mengembangkan, memproduksi, mendistribusikan hingga 10 film fitur animasi selama 7 tahun ke depan. Oh, film animasi, kan game. Oh iya kan. Oke oke, lanjut lanjut. Ajisaka, The King and Flower of Life. Cerita tentang kisah masa lalu di mana dunia dihuni 3 ras, yaitu manusia, raksasa disebut raksa, serta makhluk setengah manusia demigod, jadi kenal fit ya. Raksa berusaha mengendalikan serta membudak umat manusia. Pemimpin raksa bahkan berusaha mencegah ramalan kuno yang memprediksi kemunculan pemimpin dari umat manusia yang bakal menyudahi kekuasaan hukum raksa dan menyatukan dunia damai kembali. Pemimpin umat manusia disebut Ajisaka, sama kompinya menghentikan kepimpinan brutal Raja Raksa. Oke oke, para pemimpin Ajisaka bukan orang sembarangan. Oke oke, Clan of Mercy, langsung menggarnif kedua yang bertajuk Clan of Mercy. Coba ya, kita lihat. Belum keluar ya gambarnya. Kenapa? Land of Mercy, Restoration of Life Ministry. Ministry. Orang kamu ya, cuy. Animation. Mercy. Melalui Mercy apa? Overwatch. Land of Mercy. Ini kah? Facebooknya. Animation feature based epic novel. Oh, ada novel ya. Udah liat, jadi inget Avatar. Ini biksu. Apa ini? Mercy. Oke okay guys, gak ada. Ini Soul Land. Ini belum keluar ya. Jadi best selling novel dengan yang sama ini buat Fan Wen. Oh, ini jangan-jangan. Iya ini benar-benar. Ini. Ya kan, adaptasi best selling novel One One, produksi ini masih bakal dikerja sama Hawaii Wood Media. Coba nih cinanya kita search. What, nggak keluar ini. Seriously? Fun win, coba gitu. Fun win. Fun win. Land of Mercy, A Tale of Three Jewels of Tibet. Ini ya. Cerita dari tiga permata di Tibet. Nah, kenapa?
sebentar. Oke. Display capture-nya nyala. Sebentar. Oke. Harusnya gue matiin nih. Kindle Edition. Kindle Edition apa? €0 ya. Paperback. Oh, Kindle Edition tuh digital maksudnya. Oh, e-book ya, e-book ya. Oke nih guys, ada yang gratis nih. Kalau kalian mau baca nih, coba aja nih. Gua copy dulu. Ntar gua taruh di description kalau ada yang mau. Sebentar. Oke, udah ada. Five out of five. His beautiful book is worth to read. Kayaknya 3 permata di Tibet itu kayak pernah dengar, itu legenda bukan sih? Lah iya kan benar. Soalnya gue pernah dengar. Tiga mistika atau disebut dengan tiga permata berasal dari Pali Tiratana. Tiga ratana permata. Dan bahasa Sanskerta Triratna dengan arti yang sama dengan Triratna bahasa Pali. Tiga mistika mempunyai makna yang sangat berarti bagi umat Buddha. Yang diartikan sebagai Buddha keutama, sungai guru, yang diartikan sifat kebudaan yang di depan manusia. Tunggu ke. Tiga permata Buddha Dharma Sangha. Oh ini gue kayaknya pernah baca di manhua ya. Kekuatan tapi Oke. Itu Borobudur. Siddhartha Gautama, 7 tahun kehidupan. Oke. Nih ya guys, kalau ada yang mau baca nih, e-booknya gratis. Ajisaka. Oke guys, itu informasi untuk Ajisaka ini juga nggak sengaja yang ngeliat. Ntar gue upload di YouTube ya. Oke, gini aja untuk informasi Ajisaka ya, kita udah nyari sampai ke e-book ya. Udah guys, thank you for watching. Bye.